Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Sudah ada musibah, baru kita bersatu. Dan musibah ini enggak bakal berhenti selama dusta dan munafik masih ada di negara kita. Jangan pernah bilang berhenti, habis Lombok, Palu, pesawat, ada lagi. Ada lagi. Negara kita sedang diazab oleh Allah. Terlalu banyak dusta dari pemimpin sampai ke bawah. Istatun yakulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan kata Nabi yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil-ju'uri, pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Kalau kita berdakwah keras begini, dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang 4, undang-undang dasar 45, anti pilar kebangsaan. Jangan dibalik-balik PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah yang tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan, dianggap kelompok radikal. Kemarin saya dilapor, Ustadz Yahya dilapor karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati. Dilapor saya karena saya berdasarkan hadis. Itu ada spanduk di jalan, saya lihat tadi, Pak Maruf, Pak Jokowi nggak jadi masalah dengan saya yang di sebelah sini nih. Katanya nggak butuh suara orang Islam, katanya nggak butuh suara orang. Pak Maruf jadi wakil. Zalim atau zalim? Nabi katakan man da'al li zalimin bil baqa'i, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti boleh doakan tapi jangan umur panjang, cepat. Ente yang bilang, ini direkam, bukan saya. Saya sudah dilapor. Siapa itu dek? Muslim atau kap atau mus? Kap atau mus? Mun. Dengan jelas kena delik. Orang munafik ini lebih bahaya daripada kafir. Azan dilarang, LGBT didukung. Mantap. Pejabat lagi. Innalillahi. Demo silakan demo, boleh demo, enggak apa-apa demo. Tapi jangan berkelahi sesama mos. Sadarkan saudara-saudara Banser itu. It's yakulul munafikuna. Sesungguhnya orang-orang munafik walazina fi qulubihim maradun ghoro, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, haula'i dinuhum. Wa may tawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim. Mereka berkata, katanya orang kafir, orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, kalau kita kumpul begini, orang mukmin datang bersatu begini, haula'i dinuhum, kita katanya ditipu oleh agama kita. Ini kata munafik. Ya salah, orang munafik itu dia ibarat lalat di atas kotoran, di atas tinja. Orang munafik begitu kata Hitler Jerman. Dia mulia sekali kita jadi orang Islam. Di mana kemuliaan kita orang Islam? Di atas lisan, di atas dada pengakuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang akan kita bawa sampai menghembuskan napas terakhir. Antum bakar, goblok. Orang kafir saja masuk Islam hanya karena kalimat itu. Nabi berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah anak Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka.
selamat dunia ini karena kalimatullah, amantu billahi wa bima qala rasulillah, amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga dengan kalimat itu yang menguatkan saya ke sana kemari berdakwah, kalimat itu yang menyelamatkan kita, kalimat itu yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, kalimat itu. Indonesia jadi kaya karena kalimat itu. Kenapa ente bakar? Bodoh sekali kau ini. Kalau saudara yang sudah dari Muslim yang protes, memang sudah tapi kami yang dari kafir menghargai kalimat itu. Kami meninggalkan segala-galanya hanya karena kalimat itu. Bertobat antum, antum rasakan nanti ketemu dengan para zabaniyah, antum akan jumpa dengan para zabaniyah, dan di dunia antum tidak akan lolos dari doa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertindak, saudara-saudaraku, jangan bertindak, serahkan kepada Allah. Sadarkan saudara-saudara kita ini, seburuk-buruk saudara Muslim, tetaplah saudara. Tunjukkan bahwa kita umat Islam bersatu. Ini orang kafir mau rabah, mereka pikir setelah Habib Rizik di Mekah kita akan lemah, justru kita tambah kuat. Tidak akan lari kami. Kami di jalan Allah, apa beda dengan ustaz-ustaz lain? Sama kami di jalan Allah. Dari setiap sahabat Nabi berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda pakaian jubah yang dikenakan oleh Allah. Jadi tidak bisa kami dibujuk. Ada barisan Umar bin Khattab, ada jalurnya Abu Bakar, ada jalurnya Utsman, ada jalurnya Ali. Masing-masing kita berjuang. Kalau Ustaz Somad mengambil jalurnya Abu Bakar, insya Allah saya mengambil jalurnya Umar bin Khattab. Sama-sama dari kafir yang masuk Islam. Ini karena apa? Terlalu pandang enteng mendapatkan Islam dengan cara yang simple, mendapatkan Islam dengan cara yang mudah. Begitu lahir sudah Islam. Makanya terkadang pandang enteng, pandang remeh. Sudah pejabat, sudah ulama. Apakah Bapak bersedia jadi wakil presiden? Oh siap. Saya kalau jadi beliau, Pak Ma'ruf, jangan wapres. Bilang sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya akan menantang kalian berdua. Saya presiden nomor urut 3 dari alternatif umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat dulu. Ingat enggak? GNPF MUI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, Majelis Ulama Indonesia, hingga si kafir sekarang terpenjara Ahok. Ingat kita dulu, kita perjuangkan beliau, GNPF MUI. Lalu bagaimana kalau kita komparasikan dengan ajaran Nabi? Hormati orang itu bukan karena pangkat, harta dan kedudukannya. Hormati manusia itu karena akhlak dan akidah. Ini kita ulama, saya nonton ada di WhatsApp saya ini. Ada seorang ulama sampai mau patah tulang belakangnya. Dia cium tangan penguasa. Habis dia cium tangan penguasa, tsunami datang. Ada juga yang takabur. Oh, Indonesia ini, daerah saya ini, karena Pak Jokowi yang bangun.
malam kau bicara, malaikat yang paling kecil Allah utus 7,8 skala Richter. Pagi, subuh, malam bicara, subuh dia hajar, belum pagi, masih suruk dia sudah hajar lagi. Dari pagi, siang, sore, malam, bertubi-tubi ditampar oleh Allah. Lari ke mana ente, makhluk tak berdaya? Kau sudah tahu ilmu Islam, kau sebagai orang ulama, tapi pura-pura tidak. Kau yang mengundang bencana. Lombok sama Bali jauh atau dekat? Lombok sama Bali jauh atau dekat? Kenapa Bali tidak dihujam tsunami? Kenapa Bali tidak gempa? Aina atatlal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Karena di Bali itu orang-orang kafir. Allah tidak akan menghisap orang kafir di dunia. Kafir malang melintang dalam maksiat dari ujung ke ujung dunia. Negara Eropa, Amerika, negara Asia, Afrika datang di Bali melakukan perbuatan aib dan maksiat. Bali tidak pernah diterjang tsunami. Hati-hati orang yang sudah tahu kebenaran lalu pura-pura tidak. Awas Bapak Ibu. Guru saya waktu ngajar saya masuk Islam, dia bilang begini, Pak Yahya, nanti kalau ente sudah berdakwah, jangan pernah belajar kepada ahli ilmu. Belajar kepada siapa guru? Belajarlah kamu kepada ahli zikir. Paskuruni askurkum waskuro liwala takurun. Karena ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah syukur. Bukan ente jago pidato.